Satu unit mobil pick-up terbakar di ruas jalan tol Belawan, Tanjung Morawat. Peristiwa terbakarnya mobil pick-up di jalan tol kilometer 19 Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang ini membuat heboh warga yang tinggal di pinggiran jalan tol. Mengetahui kejadian tersebut, Satlantas Polsek Percut Setuan dibantu petugas jalan raya langsung menuju ke lokasi kejadian perkara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan terbakar ini gimana, Nan? Kita dapat info dari masyarakat ke unit lalu lintas Percut Setuan. Bahasanya ada laka di jalan tol kilometer 18 yang dibuka dari arah Belawan menuju ke arah Tanjung Merawa. Di kilometer 19 terjadinya diduga pecah ban dan mengakibatkan terguling dan terbakar. Hasil penyelidikan sementara, sopir dan kernet masih dalam penyelidikan. Dan untuk sejauh ini dan di lokasi ini, sempat terjadi kemacetan atau gimana? Masih kemacetan sudah pasti, tapi kita dari unit lalu lintas dan PJR bekerja sama dan Jasa Marga untuk melancarkan arus yang balik dari arah Belawan ke Tanjung Merawa. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.